Hai guys, hari ini kita main Housekeeper yuk, part 1. Jadi kita kesini. Ke work. Tunggu, mau setting ke Indonesia dulu. Oke, terus kita terapkan. Kita ke kerja. Kita cari, aku mau yang ini. Mulai. Di loading. Oke, kita jalan ya. Kita ambil sampah dulu. Kita ambil sampahnya sampai 9. Kita baru 3. Ini sekarang udah 4. Berarti kita 4 lagi. Udah 6. Satu lagi. Dah. Sekarang aku mau cari wallpaper gaya Jepang gitu di sini. Wallpaper gaya Jepang. Ini dia. Sampai 6. 1 2 maju. Satu lagi, enggak deh. Nah, satu lagi. Sebelah sini. Aku mau mahoni pintu dengan jendela. Berarti mahoni pintu dengan jendela di sini juga. Mahoni pintu dengan jendela itu udah. Mana ya? Mahoni pintu dengan jendela. Aku mau ini dulu. Jual itunya, pintunya. Sombong amat. Udah dijual. Terus kita ambil ininya. Dah. Aku mau kayu merah lantai dilaminasi. Lep dah. Salah pencet. Ini aja dulu deh, mahoni pintu geser jangan kisi-kisi. Jual dulu. Sini kita cari ya. Ya tadi apa ya? Mahoni pintu geser dengan kisi-kisi. Udah. Kesini lagi. Ini dia. Menerapkan. Sekarang kita mau ke lampu.
salah. Indah. Tak kasihnya satu berarti di tengah-tengah aja. Nyalain udah dinyalain, terus kita mau ke tatami 3x3 itu karpet ya. Ya di sini, sini, oke. Terus kotatsu meja klasik di sini, ini dia. Taruh di sini. Set. Terus yang ini di sini kita ratain dulu ya. Kita rotate-nya di sini. Oke, udah pas. Katana itu pedang. Di katana dengan pemegang itu di sini. Aku mau taruh di situ aja. Di roti kita arahin dulu supaya pas. Oke, udah. Kita use. Terus kita Jepang gaya lentera merah kayu. Itu lampu ya. Ini bisurnya dua di ujung-ujung aja. Gimana ya? Sini aja. Oke, satu lagi di ujung sana. Udah, sekarang Jepang didik lentera didik. Merah kayu Jepang dinding lentera merah kayu mana ya, ini loh Jepang ini ya. Iya, merah kayu, oh ini dua tuh di ujung-ujung sini. Mana ya, sini aja karenanya asal-asal aja. Terus tatami 2x1 karpet di sini. Salah, 2x1 caranya di depan pintu aja sini. Oke, ruang keluarga udah, kita lanjut ke ruangan yang lain ya. Ini kamar mandi, kita jelas kotoran dulu ya sampai 5.
satu lagi. Cari dulu. Di situ. Tutupan sama bathtub. Aku mau ke tile hitam. Itu keramik kalau nggak salah. Ini dia. Kita terapkan ya. Sekarang pintu kayu, kita jual dulu ya kayunya, pintunya. Udah dijual, ayo kita beli pintu kayunya. Pintu kayunya ini. Sekarang lampu halogen itu di sini paling akhir. Oh bukan, di sini ujung sini, berarti di sini kalau dua ya biar pas cahayanya. Nah sebelahnya itu nyalain dulu. Oke udah nyala. Aku marmer toilet ya. Marmer toilet itu di sini. Oke, kita jual-jualin dulu. Sini dijual. Jual. Ini juga jual. Ini juga jual. Maju dulu. Oke. Sekarang ke kita beli marmer toiletnya. Ini kita taruh di sini. Use mandi marmer. Mandi marmer ini bathtub. Terus marble sink itu di sini ya taruhnya. Kita ambil dulu. Oke. Cermin itu di sini apa di mana ya, lupa. Kita taruhnya di sini. Oke. Sekarang tile hitamnya 4. Ternyata tadi belum. Sini, sini use, sebelah lagi use, sini. Udah, ubin marmer. Ubin, ubin mana ya? Tunggu yang ininya, bentar. Tail hitam. Ini bayar gara-gara tadi salah naro. Ya uangnya habis deh. Udah 100% kita ke tempat yang lain ya. Sini. Yus. Ini kamar. Kamarnya kita tutup dulu pintunya.
kita hapus sampah dulu sampai 4. Kita ambil sampah. Udah selesai. Kita ke Jepang gaya 2 wallpaper. Itu di sini bagian atas. Ini beda sama yang tadi ya. Itu lagi. Ini dia. Kita selanjutnya itu karpet tatami. Ini di sini. Karpet tatami itu di kita terapkan. Sekarang Jepang gaya tidur redwood kita jual dulu. Udah, terus kita iniin, ambil itunya. Ini dia. Kita rotate. Oke, di sini udah pas di use. Terus kayu meja Fiji ini di sini aja sebelahnya. Oke, terus lampu gaya Jepang, gaya Jepang langit-langit lentera merah kayu. Langit-langit itu yang ini kasih satu itu di tengah-tengah. Udah, terus gambar sakura itu di picture sini. Ini kita ceritanya tentang Jepang ya. Udah di use, terus kita mau pintu. Kita jual dulu pintunya di sini ya. Pintu kayu mahoni ini di sini. Pintu mahoni dengan kisi-kisi. Pintu kayu mahoni dengan kisi-kisi. Ini maksudnya kisi-kisi kayaknya ada ininya deh. Oke, tugas udah lengkap. Sampai di sini aja ya teman-teman. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye.